Ya, jadi di kita kali ini sedang nunggu Paul Manski datang guys ya. Gak tau guys, pengen kapan nih baliknya. Lagi jalan-jalan dulu guys ya, tentang pintu ya. Mulutnya kayak pintu, berisik ya kan. Lakuannya sama lagi. Gak apa-apa guys, emakku tetap mencintai bapakku ini. Maksudnya orangnya kayak gini, kayak trompet tuh namanya. Lihatin apakah dia akan masuk sejarah, sekasih sebangsa kena air, seperjuangan juga. Nggak bohong nih, serius tuh guys. Kalau dia bohong mungkin udah dipenggal penggal ya. Ini bener ini. Bagi kesulit mengajar selamat tinggal. Coba bertahan sering terlalu dalam mengarah dalam dia apakah ini seingat mengatak nama yang terkait tapi berang yang sangat lebih menyesal.
Kenapa lu men? Hah? Apaan? Gak jelas lu. Lu kemana tadi? Nih, ngurusin ini 2000. Ngurusin pintu ya, lu enggak, lu kemana maksudnya ngurusin pintu? Kelas lagi, lu. Kok dari kemarin lu tukang las mulu? Ini kok orang pada sibuk bego lu. Katanya lagi ada proyek dia. Ini kan tukang kedua juga ini, yang kedua itu yang mas pintu ini juga, yang si Haji juga. Enggak bisa. Nah, Budi lah, ke Budi family lah. Gua yang lain lagi akhirnya. Oke, bukan tambah daging juga ngelas juga ini. Karena ini pasang kita juga. Anak penjaga kantin dapat kontrak ekspor 1,4 juta dolar di usia 19 tahun. Ini sebenarnya waktu 19 tahun itu gue ada ekspor briket terus di kontrak. Wah, ya itu video yang gue tonton. Iya, jadi memang awal mula gue ngerasa bahwa industri ini bisa sangat profitable dan profitable adalah ketika gue memang melihat gue sendiri dapat kontrak itu. Oke, gue masih umur 19 tahun. Lo keluarga eksportir, bukan deh? Bukan. Coba-coba, cerita deh. Dari lo... Dari awal ya. Zaman sekolah deh. Jadi, nyokap itu cuma bisa menghidupi gue dengan cara berdagang mati. Wow, besok mau ketemu lu men. Si Bohau. Apa aja? Nanya pertanggungjawaban lu di rumah ngapain aja lu, bahan udah kebeli semua tadi, tukangnya belum bisa ini men, soalnya si Ulung belum ada keputusan. Dia mau beli pintu, dia mau beli pintu gak? Jadi si Ulung men, mana gua tahu, gua nanya gua lu. Kan kita udah ngukur kemarin, terus ukurannya mending udah kasih tahu. Ini disuruh beli? Iya dia mau beli katanya, tapi ini nanya sama dia duitnya mana. Jangan ngomong doang. Apanya yang lu las emang? Atas bawah? Ini kan patan di sini. Iya, di situnya. Terus? Oh, lu tambahin daging lagi ya? Iya lah, ini patah-patah. Udah, dua itu doang. Ini semua tuh. Ntar berarti si abang ono nggak usah ngelas dia. Udah bang, lu nggak usah ngelas bang. Berjalu cuma di sini doang. Ntar aja lah. Internet koyu makanya. Wah, kayak anak cewek. Kayak apa aja dulu. Jadi daun ini. Sigit. Siapa nih? 2 juta penontonnya. 2 juta sih enggak ada gitu kok ini. Eh kalau enggak ada duitnya kemarin Ming bilang sama mbaknya batal dah. Saya enggak jadi beli. Gitu kalau enggak ada duit. Duit penyok bedo lu. Emang semua duit dia? Iya lah. Pada siapa? Iya lah. Tanya sama dia.
Yang kurang kurangnya itu siapa yang keluarin duitnya? Belum diganti. Barangan aja lu. Ini nungguin dia nih. Mau ngomong kapan ganti? Barangan aja lu kalau ngomong men. Diganti nih sama dia. Aku nggak sapu, nggak sapu dulu. Nggak tahu lu taruh mana? Jangan ntar diomelin. Taruh depan aja, sepak sapu lu banyak di depan. Yang itu yang udah kropos. Ya. Si Oma tadi. Tadi si Oma nah datang terus dibawa, dia dibawa sama si Bohal. Udah pulang dia. Makanya dia mau ketemu lu. Udah makan nasi padang men? Hari ini warteg lu? Bukannya padang juga enak? Jauh lah gua dari situ. Lu emang di masangnya apa total? Ini rekan satu lah yang dekat tukang itu. Apaan? Tukang pelet. Kemarin ini bisa masuk karena apa? Bisa jurusnya mati kan? Lu bilang gampang lu. Lu yang bilang. Memang gak pernah bilang gampang, bilang wih susah lu. Malah main ngedukung, susah. Bukan kita bilang gampang. Super super di omelin. Ntar sore aja. Ntar sore ntar ada si Om Pelik kalau siapa mau temuin. Ngapain? Ah? Gak jadi tuh yang kemarin. Yang kemarin dia belum dikasih keputusan sama si Ulung. Makanya memang mau nyari yang lebih murah lagi. Kan dia belum ngasih keputusan ya, jangan lah. Ntar main manggil-manggil aja. Gua kan gak nyuruh Louis. Tadi bilang begitu. Emang si Pomen mau bayar tadi bilang. Kalau gitu beli barang dulu kalau orangnya belum ada. Kan yang kemarin itu kan belum dikasih keputusan sama si Ulung. Dia maunya yang harian apa mau yang langsung borongan? Kalau dia maunya, ya udah gua mau borongan. Enggak apa-apa, gampang itu mah. Bisa dah. Belum itu. Oh. Ada, dikit lagi tuh. Ya. Ah.
gimana kurang belum di momen. Banyak ngoceh lu liatin, lubangnya masuk gak? Dikit lagi tuh. Lu liat berapa? Iya. Gak begini mana bisa sih? Lu mulai dari mana? Dari atas lu, kamu. Deket. Jauh. Terang ya kan. Apa yang ditabrak? Enggak usah dikunci, pasti dikunci masih bohong mah. Emang lu enggak coba dulu waktu lagi lu? Coba ya. Hah? Main enggak dia? Main tapi senang lawan. Ah gimana lu? Enggak benar juga lu. Gitu makanya lu anak teknik nih, nggak kayak si pomen ini ngoceh aja sepanjang ini, masukin ini pintu ngoceh mulu. Lu bisa lu nyangkut kali, lu nyangkut kali.